Shalom, Horas, seluruh pendeta dan sintua di HKBP Resort Tanjung Priuk mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati masing-masing. Kita bernyanyi memuji Tuhan dengan nyanyian Tuhan Allah hadir. Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, maha pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu, memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa, melalui anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh,
hukum Taurat pertama sampai keempat. Hukum Taurat pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dosa kita, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik, itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai ayat 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oh,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita membuka Alkitab kita untuk membaca nats firman Tuhan yang ditetapkan menjadi nats khotbah bagi kita pada hari Minggu ini, yakni yang tertulis dalam surat Ibrani pasal 5 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita, marilah kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, mengikuti ibadah ini dari rumah kita masing-masing. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tetap teguh dalam kesetiaan dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini, kita akan selalu berhadapan dengan tantangan, selalu berhadapan dengan kesulitan, dan mungkin juga penderitaan yang membuat iman kita menjadi lemah. Tetapi dalam firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa sekalipun kita mengalami penderitaan, sekalipun kita menghadapi berbagai rupa tantangan, tapi kita tidak sendirian. Kita tidak menanggung sendiri semua kesulitan-kesulitan atau beban itu. Itu sudah dibuktikan oleh Yesus Kristus dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia ini sebagai manusia. Karena ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, ia turut merasakan penderitaan. Ia juga mengalami kesakitan dan ia juga merasakan bagaimana dihina dan direndahkan. Dan kita tahu bersama bahwa Yesus mengalami semua itu di dalam ketaatannya kepada Bapa. Berbagai macam kesulitan dan tantangan yang mungkin kita hadapi bisa berkaitan dengan hidup kita sehari-hari dan terlebih juga berkaitan dengan hidup kita beriman. Oleh karena iman percaya, kita bisa mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain. Oleh karena iman kita juga, mungkin kita akan mengalami perlakuan yang berbeda, diskriminasi, dan mungkin lagi banyak hal yang bisa kita hadapi. Karenanya firman ini sekali lagi memanggil kita untuk tetap setia di dalam iman kita, meskipun mungkin oleh karena iman itu, kita mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman-pengalaman yang tidak enak. Dan kita harus sadar bahwa apapun yang kita alami itu tidak boleh membuat kita menjadi lemah, tidak boleh membuat iman kita menjadi goyang. Dan sebaliknya, segala macam penderitaan dan kesulitan yang menantang iman kita harusnya mendorong kita untuk semakin teguh di dalam iman kita. Terlebih di masa sekarang ini, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, ternyata bukan hanya penderitaan dan bukan hanya tantangan saja yang mungkin membuat iman orang percaya itu menjadi lemah. Ternyata kemudahan-kemudahan yang bisa kita peroleh di zaman yang serba canggih saat ini, itu juga menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kita.
tantangan tersendiri bagi iman kita. Sebab zaman yang canggih saat ini, zaman yang serba mudah, membuat orang cenderung tidak mau lagi bersusah payah. Bahkan dalam hal iman pun demikian. Banyak orang yang tidak mau lagi bertahan dalam imannya. Ngapain kita bertahan dalam iman yang membuat kita menderita? Banyak pilihan lain di luar sana. Mungkin itu tantangan yang dihadapi oleh banyak orang percaya di zaman sekarang ini. Banyak tawaran-tawaran yang seakan datang untuk memberikan solusi. Bagaimana menghindari tantangan itu? Bagaimana menghindari penderitaan-penderitaan dalam iman? Akhirnya, roh zaman ini menampilkan hidup serba mudah dan banyak pilihan, membuat orang ragu akan imannya dan memilih untuk meninggalkan iman dan kesetiaannya kepada Tuhan. Oleh karena itu, dalam firman Tuhan hari ini, kitab Ibrani memperlihatkan satu contoh teladan yang telah ditunjukkan oleh Yesus dalam karakternya yang taat kepada Bapa, rela untuk menderita. Dengan segala kemuliaan dan kuasa yang ada pada Kristus, barangkali banyak orang akan berpikir, Yesus tentu tidak harus menanggung penderitaan ini, sebab dia memiliki kuasa, sebab dia memiliki kemuliaan. Tetapi mengapa kemudian dia rela untuk menderita sampai ia mati di kayu salib? Inilah yang mau ditunjukkan oleh Yesus. Karena ketaatannya kepada Bapa, maka Yesus rela menanggung semuanya itu. Merasakan penderitaan, merasakan sakit yang seharusnya ditanggung oleh manusia yang berdosa. Dan kita patut bersyukur bahwa ketaatan Kristus kepada Bapa itu membawa keselamatan bagi kita. Dan memang barangkali ketaatan akan menjadi barang yang langka di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, di mana-mana orang cenderung tidak mau diatur, maunya bebas, maunya bisa berbuat sesuka hati. Apalagi di masa pandemi saat ini, kita hidup dalam berbagai macam aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, protokol kesehatan, bagaimana supaya penyebaran virus corona yang masih saat ini tetap masih begitu banyak penyebarannya di mana-mana bisa diatasi. Tampaknya ketaatan terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah adalah hal yang sulit untuk dilaksanakan oleh sebagian besar orang. Padahal kalau semua atau kebanyakan orang taat kepada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tentu penanggulangan penyebaran COVID-19 ini akan lebih mudah diatasi. Tapi kita lihat sendiri di sekeliling kita bagaimana orang-orang tampaknya kesulitan untuk hidup dalam ketaatan. Padahal tuntutan yang ditetapkan tidaklah begitu sulit, tapi mungkin membosankan. Dan itulah yang menunjukkan bagaimana karakter orang-orang pada saat ini lebih ingin bebas, tidak mau mengikuti aturan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan Kristus kepada Bapa, kerelaannya untuk mati di kayu salib, menanggung dosa dan pelanggaran kita, itulah yang menjadi jalan keselamatan bagi kita. Bagaimana mungkin ketaatan Kristus kepada Bapa itu memberikan keselamatan bagi kita? Dalam perikop ini kita membaca tadi bahwa kitab Ibrani memberi penjelasan bahwa Yesus Kristus adalah imam besar yang ditetapkan oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Dan ini berbeda dengan aturan keimaman menurut aturan Harun. Melkisedek adalah sosok imam yang ada dalam Perjanjian Lama dan yang disebutkan sebagai sosok yang datang dari atas oleh ketetapan Allah sendiri. Sementara imam yang ada di tengah bangsa Israel adalah imam yang ditetapkan menurut garis keturunan Harun. Oleh karena itu, keimaman Kristus adalah keimaman yang istimewa, karena ia sendirilah yang menjadi pendamaian antara manusia dengan Allah. Kita tahu bahwa pada zaman dahulu, para imam
bertugas untuk menyampaikan korban untuk penghapusan dosa umat. Imam inilah yang menjadi pengantara antara manusia yang berdosa itu dengan Allah yang Maha Kudus. Dan para imam pada masa dulu melakukan pengorbanan, menyampaikan pengorbanan itu berulang-ulang. Tiap kali ada umat yang datang untuk mengaku dan memohon pengampunan dosa mereka. Tetapi kita tahu bahwa Yesus sebagai imam tidak melakukan pengorbanan berulang-ulang. Tidak melakukan penghapusan dosa itu berulang-ulang, tetapi dia hanya melakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Dan yang terutama yang berbeda dari para imam dahulu yang dilakukan Yesus adalah mempersembahkan bukan domba dan bukan hewan ternak, tetapi yang dikorbankan di sana adalah dirinya sendiri. Dialah yang menjadi korban pendamaian antara manusia dan Allah. Dan itu dilakukan dalam bentuk kerelaan, bentuk ketaatan kepada Bapa. Itulah penderitaan yang ditanggung oleh Yesus, yang sebenarnya adalah penderitaan kita, dan memperlihatkan bahwa ketaatannya kepada Bapa menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Seharusnya kita katakan tadi bahwa Yesus sebagai sosok yang agung dan mulia tidak perlu menanggung semua ini. Tetapi kitab Ibrani dalam hal ini ayat 8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Penderitaan menjadi pembelajaran. Ini mungkin kesimpulan yang bisa kita tarik dari ayat 8 ini. Perkataan ini sejalan juga dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat 3 sampai ayat 4. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Inilah yang perlu kita hayati di dalam kehidupan iman kita, agar kita tetap setia dalam iman kita sekalipun begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan yang kita hadapi. Sekalipun kita menanggung penderitaan oleh karena iman kita, kita harus menyadari dengan sungguh bahwa apa yang kita alami, apa yang sedang kita tanggung itu belumlah sebanding dengan penderitaan kita yang telah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, kita patut untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan sebagaimana teladan yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah menjadi imam besar itu, yang mengorbankan dirinya untuk menjadi pendamaian bagi kita, melakukannya dalam ketaatan kepada Bapa. Demikianlah kita sebagai Kristiani, pengikut Kristus, kita akan mengikuti teladan yang telah ditunjukkan oleh Yesus itu dengan kerelaan dan ketaatan kepada Bapa. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami untuk mengikuti ibadah ini, sekalipun kami mengikutinya dari rumah kami masing-masing. Berkati dan sertailah kami senantiasa dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami hidup dalam ketaatan kepada-Mu, sebagaimana teladan yang telah ditunjukkan oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dalam ketaatannya, dia rela menanggung dosa, menanggung penderitaan dan hukuman oleh karena dosa-dosa kami. Biarlah kiranya teladan yang telah ditunjukkan oleh Yesus itu kami hayati dalam kehidupan kami, agar kami sebagai anak-anak-Mu juga hidup dalam ketaatan, melakukan segala perintah yang telah Kau tetapkan bagi kami. Berkatilah kiranya kami seluruhnya, agar kami mampu melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu di segala tempat ya Tuhan, terlebih bagi gereja-Mu di HKBP Resort Tanjung Priok ini, HKBP Tanjung Priok, HKBP Volker, HKBP Gading Indah, dan dimanapun umat-Mu berada. Engkaulah yang memberkati kami, memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu di tiap-tiap gereja, agar pelayanan di gereja-Mu dapat berjalan dengan baik, dan persekutuan kami dapat berlangsung meskipun dengan segala keterbatasan di masa pandemi ini.
Kami mohon Tuhan, Engkaulah yang memberikan kepada kami hikmat, memberikan kepada kami kesehatan, agar kami dapat melaksanakan segala aktivitas pelayanan kami. Ya Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau berbelas kasih untuk memberikan kesembuhan bagi mereka, dan juga bagi saudara-saudara kami yang menghadapi penderitaan, yang sedang bergumul dalam kehidupannya. Berikanlah kiranya kepada mereka kekuatan dan pengharapan. Jangan biarkan mereka putus asa. Ya Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami. Berikan kepada para pemimpin kami kekuatan dan hikmat untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Engkaulah yang memberikan kepada mereka kemampuan untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia, ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Biarlah kiranya kami Engkau ampuni, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.